Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerja berkumpulan ini, kami adalah sebuah syarikat bernama Rika yang menjual jam tangan berjenama. Tujuan aplikasi ini dibangunkan adalah untuk memudahkan staff untuk merekod data dan stok jam. Staff juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk mengedit dan delete data yang salah dimasukkan. Pertama sekali, dapat dilihat di sini apabila kita run aplikasi ini, perkara pertama yang akan keluar adalah splash screen yang berwarna hitam dan ada logo syarikat di sini. Okay, untuk coding ialah kita menggunakan body and stack untuk design layout. Splash screen yang kita gunakan container. Dalam container ada seekor avatar untuk kita letak image. Image dari tu kita akan mula-mula kita akan masukkan dekat PubSpec dulu, baru kita boleh guna dekat tempat yang kita nak. Okay, next, import main page. Main underscore page ni berada di sini. Kenapa? Sebab kita selepas splash screen, next page yang akan pergi ialah main page. So kita declare dekat sini. And sebenarnya timer ni untuk loading tadi. Loading tadi circular progress indicator. Okay, next page ialah main page. Main page tempat ada login. Layoutnya kita buat dekat sini, dekat save area, scaffold kita guna. Dan kita tetapkan background color kita nak warna apa. Email, password dan login punya button. Kita declare dulu functionnya, baru kita buat untuk kelas masing-masing. Okay, untuk kelas masing-masing kita buat, dapat terlihat di sini, build email. Kita buat kelas build email. Okay, and then build password. Obscure text ni untuk kita tulis password, tapi bila kita tulis password, password kita tak kelihatan. Okay, okay, login save. Untuk bila kita tekan login, kita punya email akan, kalau betul kita dapat masuk apps, kalau salah dia akan keluar message yang mengatakan kita punya email atau password tak sama dan salah. Untuk keluarkan message tu kita gunakan toast. Kita juga kena declare dulu dekat PubSpec juga. Dekat sini kita kena declare dulu toast dekat PubSpec, baru kita boleh guna toast untuk keluarkan message. Okay, sebelum kita, untuk staff baru boleh register. Okay, next page is register. So sama juga dengan splash screen tadi, untuk next page which is register, kita kena declare juga register. Bila kita tekan dekat sini dapat kita lihat kelas function build register. So navigator push function untuk pergi ke next page bila kita tekan register. Okay, so register page. Sekarang dekat register page kita ada function build email. And kita gunakan text form untuk kita masukkan email. Bila kita masukkan email, bila kita tekan register here, email kita dapat kita terlihat dekat database Firebase akan bersambung. Ini menunjukkan kita berjaya untuk menggunakan, memasukkan data ke dalam database. Okay, Firebase underscore auth adalah package untuk kita connectkan aplikasi kita dengan database. Okay, apabila kita masuk, kita berjaya. Untuk menunjukkan keberhasilan aplikasi ini, pada proses login, kita masukkan email yang salah untuk kita lihat apa yang berlaku jika kita salah letak email. Seperti yang kita lihat, ada message pop-up. Di sini, coding kita menunjukkan jika sama ada email atau password yang tidak ada dalam pendaftaran akaun aplikasi kita ini, dia akan memberi arahan untuk mengeluarkan pop-up message. Hal ini user dapat mengetahui dirinya jika user telah memasukkan maklumat salah. Sekarang ni, user boleh meletakkan email dan password yang betul untuk kita tengok boleh tak masuk dalam aplikasi ini. Okay, dah boleh masuk dalam page homepage.
Untuk homepage, di sini menunjukkan ada senarai jenama, gambar serta deskripsi jam. Untuk image ini, kita simpan di dalam image inventory. Di sini. Dan kita letakkan kodi ini dekat passpad untuk aplikasi mengetahui bahawa image ini berada dalam image inventory. Untuk image inventory, untuk mengarahkan gambar ini boleh muncul dalam aplikasi ini. Seterusnya, coding bahagian ini adalah untuk bahagian app bar, iaitu bahagian atas app ni. Kat sini ini ia tulis Rika Crown for Everyone. Okey, seterusnya untuk bahagian drawer, admin Honey telah connected dengan home drawer, iaitu yang ni. Ia akan pergi ke home page. Lepas tu seterusnya untuk admin display ni, untuk page admin display, dia akan display display record, iaitu di bahagian admin display. Seterusnya untuk bahagian drawer, untuk add new record ni, dia akan pergi ke kodi add new dot dart. Di sini user boleh memasukkan maklumat baru di page add new record untuk memasukkan maklumat jam di dalam page ini. Seterusnya kita pergi ke page add new record. Kita cuba memasukkan maklumat baru, maklumat jam baru ya, dalam record ikan ni. Bila dah tekan save tu, kita boleh tengok di account Firebase kita dan maklumat yang kita berikan di aplikasi tadi telah direkodkan di sini. Untuk coding di sini telah menunjukkan ada dua widget, iaitu bahagian item dengan price. Item name tu untuk boleh letakkan nama jam itulah, jenama jam tu. Lepas tu price tu kita boleh letak harga jam tersebut. Untuk button save tu, bila kita tekan button save tu, dia dah masukkan maklumat tersebut ke dalam Firebase, database kat Firebase. Again, display record. Okay, ni display. Okay, first kali yang dalam display dia ada search, icon search. Lepas tu ada apa? List of item yang dah masukkan record tadi. Lepas tu ada button, flat button, edit dengan delete. Okay, kalau okay, untuk display punya coding. Ni display punya coding. Okay, first dia ada search. Okay, search, text search. Lepas tu ada icon, button, icon button, icon search, warna black, 54. Okay, seterusnya tadi ada bahagian nama. So, yang ni adalah coding function untuk panggil daripada real-time database ni dalam Firebase. Saya nampak edit button dengan delete button. So, button tu kat sini, ni edit punya button. Icon edit, color green. So, icon button. Ni coding function dia untuk panggil, ada function atas yang void tu. Lepas tu ni icon button satu lagi untuk delete. Icon delete, color black. Okay, lepas tu dia panggil coding function untuk delete. Terusnya adalah update. Okay, cara untuk update. Untuk dalam device ni, tekan button, flat button edit ni. Dia akan keluar pop out, maksudnya alert dialog. Lepas tu kita boleh tekan bahagian ni untuk edit. Save. Okay, tadi dalam ni lain, dalam ni pun lain. So dia dah update. Untuk bahagian update punya coding, ni adalah function untuk update dan ni adalah save item yang kita dah update tadi. Okay, void update item, save item. Sebab ada butang save lepas kita edit. Okay, lepas tu untuk bahagian alert dialog tadi yang bila kita tekan macam ni, dia keluar pop-up macam ni. Ni adalah alert dialog. So update record punya text ini. So ni ada text form field untuk nama dan text form field untuk price. So kita boleh tukar dua data ni. Okay, ni button save, ni button cancel. So ni ada ni punya untuk save item. Okay, ni save item punya coding.
Okay, ini saya item recording. Yang ketiga adalah delete. Delete, bahagian delete. Cara delete adalah tekan flat button ni. Tekan flat button, dia akan keluar alert. Are you sure you want to delete? Okay, dia ada confirm, ada button confirm atau cancel untuk alert dialog ni. Dia tekan confirm. Okay, data dia hilang. So, automatic dekat dalam real database pun data tak ada. Okay, untuk delete punya function, coding untuk delete, untuk panggil function delete. Okay, ni. Lepas tu, untuk alert dialog, bila keluar macam ni, confirm atau cancel ni adalah okay, ni void, delete item. Okay, ni alert dialog. So, dia ada confirmation. Confirmation atas tu. Lepas tu, are you sure you want to delete? Text dia. Lepas tu, untuk flat button, ni flat button, ada text confirm untuk delete terus data dengan cancel untuk just back untuk display tadi. Ini bahagian search. Okay, to log out, just tekan log out. Okay, dah. Dah so, bahagian log out dekat bahagian admin page. So, yang display semua dekat admin display tadi. Bawah ni. Dia bawah bahagian untuk drawer. Okay, bahagian bawah sekali. Dalam icon exit to app. Exit to app, ni logo dia. Lepas tu, text dia log out. Dan exit kosong, dia boleh log out terus macam saya tunjuk tadi. Itu je, terima kasih.